bacakan ini untuk pelepasan siang hari nanti. Mohon untuk segera menuju ke lanting panitia. Kita akan lanjutkan pencabutan undi jalur sekarang ini sehingga siang nanti kita tinggal melaksanakan pelepasannya. Pelepasan pertama pasti bisa satu jongkok. Pelepasan kelima, Bujang Senang satu, Putus Sibau berlawan dengan Angas Panas dua jongkok. Kami persilakan untuk cabut Daming Jaya tujuh, Putus Sibau Selatan berlawan dengan Mutiara Cinta Kubu. Pelepasan ketujuh, Angin Topan tiga, Penepian Raya berlawan dengan Gelos satu Empangau berlawan dengan Aura satu Mansibang. Kepada tim-tim yang telah kami bacakan, kami minta pada ofisialnya. Karena waktu kompensasi Anda hanya 10 menit. Tadi ngetes magang. Sudah dilepas. Silakan memilih tempat yang paling nyaman dan paling aman. Ayo dolar, kejar terus sampai finish, tidak apa-apa. Kita hitung latihan, persiapan lagi turnamen yang akan datang. Lagi banyak turnamen. Dan pemenangnya adalah Kedaming Jaya 4. Kedaming Jaya 8. Di Jalo Hijau dan Daulat 2. Di Jalo Kuning sementara tertunda kemenangannya. Abidew semangat, oi. Luar biasa. Pokok malam tu kalau Kedaming Jaya banyak menang, nyemelih ke bau. Kita lanjutkan pelepasan yang kedua pada pagi hari ini. Nuan Tenang 7 Naga Boyan di Jalur Hijau berlawan dengan Putra Bungsu Putus Sibau di Jalur Kuning. Siapakah yang akan jadi pemenang pada pelepasan? Sama Bupi, sama Pabis, pukul Pabis, pukul dua-dua tim itu sama-sama siap mati, mati tanam. Ayo Al-Bakir, ayo angin depan, lagi ada, sudah, habiskan bro, habiskan, sudah lewat pendekatan, ayo Al-Bakir, angin depan. Kamera siap-siap, kamera siap-siap, lagi ada, ya. Al-Bakir di Jalur Kuning, angin depan di Jalur Hijau, lagi ada, angin depan, Al-Bakir, dan pemenangnya adalah, tenang.
Siap, hijau. Pemenangnya adalah angin topan 4 penepian raya di jalur hijau dan di jalur kuning Al-Kahfi masih memimpin. Ayo kencana, kencana lagi ada kejar bos, kencana. Kencana di jalur hijau Al-Kahfi di jalur kuning. Ayo Al-Kahfi habiskan. Dan pemenangnya adalah Antibab di jalur kuning dan kencana 2 bulan di jalur hijau sementara tertunda kemenangannya. Oh, seksi pengibau sama-sama untuk bro Anam beri kesempatan lawan untuk naik sejengkal pun kunci bagian. Ayo Almarhum, ayo kecora. Kecora ini adalah salah satu tim terbaik dari biasa dan Almarhum pun demikian. Oh, nah, sudah habis bendera, sudah dilewati bendera Tuhan. Habiskan bro, sepin bro. Tambah lagi. Ayo kecora. Luar biasa Almarhum, nyan mantau baju bangun. Dan pemenangnya adalah Almarhum Saka di jalur hijau dan kecora biasa di jalur kuning sementara tertunda kemenangannya. Kita lanjutkan perlepasan yang ke-6. Jadi penonton, lanjut tak penonton? Mana suaranya penonton? Kami panggil ofisial Al-Ghazar dan ofisial Panca Alam. Ofisial Jultikar 2 ujung Jabu dan hari beruntung sekalian kita kembali arahkan pandangan mata kita. Ayo pegang, ayo sudah, iya sudah, habiskan, sudah, habiskan, jangan kita dan sore, kami akan siap, kami akan ada, apakah sekali, lagi ada, lagi, sekali. Menang. Tepat. Tim sah. Tenang. Tenang. Dulu ofisial, dulu tinggal di tempat. Udah kah? Udah, jom salam. Oke. Kami panggil ofisial. Dan pemenangnya adalah Al-Fakar dengan penuh di bau menaya Sampo Katun luar biasa muncul dari penjabai
Wah biasa, sambung kader. Ayo sambung, ayo jagat samudra, Nana Samus. Pertahankan, kita lihat sama-sama kuat. Jangan lagi ada. Sambung aja dah, sambung di jalur hijau. Jagat di jalur kuning, habiskan lo, kamera, siap-siap, tiga kali, habiskan, jagat. Berang. Cepat, pemenangnya adalah Sampo Klaten 1 Kuala Bin di jalur hijau dan jagat samudra Samus di jalur kuning. Sementara tertunda kemenangannya Agus Setok Samus. Oh, Samus, bisakah nangis itu? Sabar, memang kapan Samus? Nana, kita balas di dengan Samus. Kita nantinya Akas masih memimpin. Ayo Akas lalu. Wah biasa Akas, woi saja benar nak ugi makan dia tu. Akas di jalur hijau, angin lalu di jalur kuning dan pemenangnya adalah luar biasa Agus Raja Gadang Galus di jalur hijau dan angin lalu huruf di jalur kuning sementara tertunda kemenangannya. Kita lanjutkan pelepasan yang ke-11 partai panas antara Anas Panas 1 Joko di jalur hijau berlawan dengan sang juara sirkuit Singapuras Teluk Barat prajurit Aura Mensubang di jalur kuning video langsung final Sungai Teplas. Dan Anas Panas juga sama-sama pernah menjadi tim juara. Anas Panas di jalur kuning, di jalur hijau, Aura di jalur kuning. Kita lihat Aura di jalur kuning masih memimpin. Anas Panas di jalur hijau, lagi ada habiskan. Dan kemenangan adalah Aura Mensibang di jalur kuning dan Panas jongkok di jalur hijau sementara tertunda kemenangannya. Kita lanjutkan pelepasan yang ke
di 12. Pelepasan yang ke-12 antara Pesona Kapal Mai Bebahan. Maka biar aku namanya tahu gitu, takut juara lagi. Ahai! Anjurin. Kita lihat jalur kuning masih memimpin. Luar biasa gelora sekulat di jalur kuning dan Pesona Kapuas di jalur hijau. Ayo Pesona Kapuas, Pesona lagi ada. Tambah lagi. Ayo gelora. Luar biasa kita lihat gelora masih memimpin di jalur kuning. Pesona Kapuas terus mengejar ke jalur sampai finish. Dan pemenangnya adalah yalah Aji Ade lagi ya rekam. Luar biasa. Gelora 2 sekulat di jalur kuning sebagai pemenang. Dan Pesona Kapuas Embangau di jalur hijau sementara tertunda kemenangannya. Kita lanjutkan pelepasan. Penuh hati pula dengan orang Belanda. Tengok dari jauh macam anak dara. Sekarang datang dekat dirinya 32. Hati berkenan pula dengan Kek Putri. Tiba-tiba terhentak dari mimpi. Rupanya lupa saya dah berdiri. Kejap lagi datang lagi mau dekam. Aduh, mati kita. Kedamin jaya di jalur hijau. PSL di jalur kuning kita lihat. Kedamin jaya masih memimpin dengan menggunakan strategi kayu lima. Ya Allah, sudah sangat benar sudah. Tim sah. Dan pemenangnya adalah Gedangin Jaya 2 Pesonau di jalur hijau dan Pesona Setia 5 Barat di jalur kuning sementara tertunda kemenangannya. Tim sah selamatkan pelaut PSL. Nah, tenang. Kita lanjutkan penonton sekalian. Pelepasan yang ke-14. Sampan Bidan Alta Biasa Alcazar. Ujung jambu di jalur jauh Aziat sekulat di jalur kuning. Kita lihat setengah lagi melewati peringkat air. Habiskan Aziat. Ayo Alcazar. Kita lihat Aziat di jalur kuning. Alcazar di jalur hijau masih memimpin. Ya, gejar terus sampai finish. Dan pemenangnya adalah Alcazar ujung jambu di jalur kuning dan Aziat di jalur hijau sementara tertunda kemenangannya. Tidak apa-apa Aziat, latihan lagi Aziat. Mana penonton mundur semua. Oh iya.
Ayo buka gerbang, kejar bos. Ayo, ayo, buka gerbang ini, buka gerbang ini, buka gerbang ini. Ayo, nuan tenang. Ayo, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan pemenangnya adalah Nuan Tenang Nangaboyan di jalur hijau dan Bubuk Serba Jonggong di jalur kuning sementara tertunda kemenangannya. Kadi penonton lanjutnya menonton. Oi penonton, ini sih enggak. Ayo ki. Puncak benar-benar. Puncak seraya. Seperti samurai di jalur kuning. Kincang sur jalur hijau. Dan pemenangnya adalah luar biasa. Seperti samurai di jalur kuning. Dan kincang suraya dalam lingkap di jalur hijau. Insaf, selamatkan kotak hitam. Hitung 8 orang, 6 sampai lebih. Tenang. Pemain tenang, ada tim saya tenang. Kalau perlu bau dibalik, kalau perlu. Lanjutkan ke pasangan yang ke-17. Tim Sampan Gila. Apa pelana boleh di jalur hijau. Berlawan dengan Jeski 3 Jongkong di jalur kuning. Allah. Apa pelana di jalur hijau? Jeski 3 Jongkong di jalur kuning. Datang. Tidak baik bakal datang. Kalau sekiranya adalah lagi nimbang, langsung dicabai ya nih sekali pun. Apa selama ini kita tunggu magang, ayo tetap pasang. Senang panitia seluruh desa. Terlalu panitia di sana, bakar mesin semua. Bakar mesin apa nak dicabai. Madam, terlalu panitia seluruh desa semua. Bukannya mesin jebol, mesin tadi. Di akhir pertarungan. Ya, apa selama? Apa selama di jalan jauh? Bersama perahu kita, aku, kamu, kita satu. Bergerak maju terus. Ya. Satu dua tiga kita bersama, genggam kuat dayumu, kejarkan kayumu. Lanjutkan pelepasan terakhir. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jangan menanggap.
sekalian, berakhirlah pelepasan pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu kami kembali mengundang lawan yang dua ini, Anitia dan dua. Yang dua siang ini akan kita lanjutkan. Lagi. Oke. Okay. Okay.